بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا للدرس الأخير من شرح السنة للإمام البخاري. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير هذا الدرس وأن يتممه علينا بمشيئة الله تبارك وتعالى. Segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah beliau dengan bersisah hingga hari akhirat nanti. Kemudian alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada penghujung dari kita tentang kitab Al-Sunnah hari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menutup bagian tentang kitab ini dengan baik insyaallah. Wal yawm bi syi'atillah tabaraka wa ta'ala sawfa nadaras mawqif ba'd ahli bid'ah 'indama yasma'una hadithan min ahadith an-nabi sallallahu alaihi wa sallam la tuwafiqu ara'ahum wa i'tiqadatuhum فكيف يكون رد فعله. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang sikap sebagian atau sikap para ahli bidah kita mendengar ketika berhadapan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan pendapat mereka, tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Awalan yajib an na'lam anna mawqif mu'min mu'mina من كلام الله تبارك وتعالى من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا ويؤمنون به ويصدقونه حتى وإن خالف عقولهم حتى وإن لم يستوعبوا هذا الحديث. Sebelumnya kita terlebih dahulu harus mengetahui sikap seorang mukmin, sikap seorang mukminah ketika menerima firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kita dengarkan maka kita taati. Mereka imani, mereka percayai, mereka terima dengan sepenuhnya meskipun itu tidak sejalan dengan pendapat pribadi mereka, meskipun mereka tidak memahami dengan baik, tidak sampai nalar mereka mencerna apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tersebut, namun mereka mengimani, mereka menerima dengan sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Amma alladhi yaqbalu al-ayat wal ahadith allati tuwafiq hawahu wa 'aqlahu wa yurid ma lam yastaw'idha 'aqluhu fa inna hadha la yakunu mu'minan haqiqiyyan. Adapun orang-orang yang hanya menerima nas-nas, menerima firman Allah dan sabda Rasulullah yang sesuai dengan nalar mereka saja, kemudian menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang tidak termakan oleh nalar mereka, oleh daya pikir mereka, mereka tolak, maka ini bukanlah sikap seorang mukmin sejati. Fa yaqulu al-Imam al-Barbahari rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa idza sami'ta ar-rajul yaqulu inna nahnu nu'azzimu Allah إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي. يقصد الإمام البربهاري أن هؤلاء المبتدعة بعض المبتدعة إذا سمع حديثا من أحاديث الصفات صفات الله تبارك وتعالى فإنه يقول لك إنا نحن نعظم الله، نحن نعظم الله، فيرد هذا الحديث الصحيح بحجة أنه يعظم الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن الله يفعل كذا أو هذه الصفة تليق بالله، فهو يزعم أنه يعظم الله جل وعلا وينكر الصفات. Kita mulai dengan membahas kitab Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, jika Anda mendengar seseorang berkata kita mengagungkan Allah ketika dia mendengarkan hadis atau athar yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa orang ini adalah jahmi, orang penganut jahmiyah. Jika dia mendengarkan athar, mendengarkan hadis dari Rasulullah, kemudian dia mengomentari,
kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kata Imam Al-Barbahari, orang ini adalah penganut Jahmiyah. Maksud beliau adalah orang-orang Jahmiyah ketika mereka mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak hadis-hadis tadi dengan dalil, dengan hujah mereka tentunya atau tepatnya dengan dalil. Mereka mengatakan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin apa yang ada dalam hadis ini tidak mungkin, tidak benar, ini tidak sesuai dengan pendapat mereka tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak hadis tadi dengan daya dengan cara mereka berpikir tersebut. Maka ini adalah jalan pemikiran orang-orang Jahmiyah. فمثلا إذا سمع حديث الصفات أن الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. عندما يسمع هذا الحديث يقول استغفر الله، أنا أعظم الله، فيرد الأحاديث الصحيحة بحجة تعظيم الله تبارك وتعالى. Misalnya ketika mendengarkan hadis yang masyhur yang kita ketahui, di mana Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini pada sepertiga malam terakhir, kemudian Allah mengatakan apakah ada yang meminta kepadaku maka kabulkan permintaannya, ataukah ada yang meminta ampun, ada yang beristighfar maka aku ampuni dosa-dosa yang dimintai ampun tersebut. Nah, orang ini ketika mendengar hadis seperti ini berkomentari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak hadis ini dengan dalil atau dengan dalil bahwa ini tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengomentari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Aw idza asbartahu bi hadits ar-ru'ya anna al-mu'minin sayaruna rabbahum fil jannah fayabda ayda yaqul astaghfirullah ana wa 'azim Allah kayfa nara Allah وينكر هذه الصفة بحجة تعظيم الله جل وعلا. Atau misalnya ketika mendengar hadis tentang berita bahwa orang mukmin kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis menerangkan bahwa orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menolak, astagfirullah, mana mungkin kita bisa melihat Allah? Padahal ini keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menolaknya berdasarkan pendapat-pendapat dia sendiri, kemudian berdalil ini tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan ghayra al-jahmiyah wa fi ayat as-sifat aidan najid ba'd al-libraniyin al-ilmaniyin idha tahaddathnahu 'an hadd ar-rajul lizal muhsan fi al-islam fa idha bihi yaqul la hadha laysa min al-islam, al-islam arham, al-islam arqaf, wa yabda yarud هذه الحدود الشرعية الثابتة بالأحاديث المتفق عليها بحجة أنه يعظم الإسلام وينزه الإسلام ويحسن صورة الإسلام. Demikian juga dengan hadis-hadis atau dalil-dalil lain yang tidak berkenaan dengan asma wa sifat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal atau orang-orang sekuler ketika misalnya mendengar tentang ayat yang memberitakan hukuman rajam atau hadis tentang hukuman rajam, mereka mengatakan ini mustahil, tidak sesuai dengan Islam, karena Islam itu adalah rahmat, Islam penuh dengan kasih sayang, hukuman rajam ini bertentangan dengan Islam. Mereka menolak hadis ini, mereka menolak dalil ini dengan hujjah seperti yang mereka katakan tidak sesuai dengan Islam. Dan kullu hadha yadkhulu fi bab kalimatu haqq أريد بها باطل. عندما نقول أنا أعظم الله أو أنا أنزه الشريعة أو أنا أريد أن أظهر الإسلام بالمظهر الجميل أمام الكفار، كل هذه كلمات حق ولكن الغرض منها باطل، وهو رد السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini semua termasuk ke dalam kategori kata-kata yang mengandung kebenaran, akan tetapi dimaksudkan, ditujukan untuk tujuan yang batin, ditujukan untuk tujuan yang batin. Kata-kata mereka
mengagungkan Allah, kemudian memperlihatkan keagungan Islam, membersihkan Islam dari hal-hal yang menodai kesuciannya, ini sesuatu yang bagus, benar. Akan tetapi mereka menggunakan kata-kata ini untuk tujuan yang batin, yaitu menolak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini semua termasuk dalam kategori itu, mempergunakan kata-kata yang hak tetapi untuk tujuan kebatilan. Fahaula wajib an nahdharu minhum. Limana? Li'annahum yaz'umuna annahum ya'lamuna Allah tabaraka wa ta'ala akthara min nafsihim aw annahum arham bil 'ibad min Allah tabaraka wa ta'ala. Lidhalika haula yanbaghi al-hadar minhum wal intibah min aqwalihim. Nah, orang-orang semacam ini perlu kita waspadai, dan pemikiran-pemikiran mereka itu pun patut kita waspadai. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya dengan ucapan-ucapan mereka itu, mereka menganggap lebih kenal dengan Allah, lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. Nah, sehingga mereka kata mustahil Allah seperti ini, padahal Allah yang memberitakan, padahal Rasulullah yang menyampaikan. Jadi seolah-olah mereka mengatakan mereka lebih tahu tentang Allah daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Mereka lebih mencintai Islam, lebih baik dalam membersihkan atau memuliakan Islam daripada Allah. Nah, inilah konsekuensi dari apa yang mereka katakan. Thumma bada'a al-Imam al-Barbahari yatakallam 'an adab, adab al-jidal wa adab an-niqash. فقال وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب, يعني يقصد إذا سألك أحد عن مسألة في كتابه كتاب السنة, فانظر هل هذا السائل يسأل من باب الاسترشاد ومن باب أنه يريد أن يعلم, أو أنه يسأل من باب الجدال والمراء. فإن كان من باب أنه يريد أن يعلم فعلمه وأرشده, وإن كان من باب أنه يريد أن يجادل فلا تجادل ولا تمالي. Kemudian Imam Al-Barbahari membahas persoalan lain, yaitu tentang adab atau tata krama dalam bernakasya berkidal atau berdebat. Beliau mengatakan, jika ada orang bertanya kepada Anda tentang kitab ini, maksudnya kitab sunnah ini, maka perhatikanlah jika terlihat tanda-tanda orang ini menanyakan sesuatu dalam rangka ingin belajar, ingin mengetahui, ingin memahami mana yang benar, maka ajarilah dia. Akan tetapi jika kita melihat tanda-tanda orang ini bertanya dengan tujuan untuk berjidal, untuk berdebat saja, maka janganlah lawan dia, janganlah layani orang ini. Kemudian Imam Al-Barbahari anna kathrat al-jidal wal-mira hada yuzil an tariq al-haq lianna qad tasma' shubha min hada al-mujadil wa qad tasma' tashkikan فقد تدخل في قلبك وتصدق لك والعياذ بالله بعدا عن منهج الحق وعن منهج السلف. Kemudian beliau mengatakan karena banyak berdebat itu bisa menggelincirkan kita daripada kebenaran. Karena biasanya orang berjidal atau berdebat itu berusaha untuk saling menjatuhkan, maka dia akan mengemukakan berbagai syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran. Yang penting dia menang, dia berhasil tanpa mempedulikan apakah itu benar atau salah, apakah itu hak atau batil. Sehingga apabila apa yang dikatakannya itu sempat mempengaruhi kita atau sempat membuat kita terpesona, terpedaya, maka ini adalah sebuah halaman yang tidak baik. Lidhalik la tujadil wa la tunaqish illa idza 'arafta man alladhi amamak hal huwa talibun al-haq أم أنه إنسان مجادل يجادلك ساعة وساعتين وثلاث ساعات, يوم يومين ثلاثة أيام, وأصلا هو ما عنده نية اتباع الحق حتى وإن تبين له الحق, فمثل هذا اتركه ولا تتعب نفسك معه. Oleh karena itu janganlah jika kita ingin berdiskusi, ingin berdebat, maka kenali dulu siapa lawan kita ini. Apabila orang ini betul-betul menginginkan kebenaran, jika dia tahu kebenaran dia akan ikut, maka inilah yang harus kita ladeni. Akan tetapi jika kita lihat orang ini dia maunya cuma berjidal atau berdebat saja, 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan mungkin sehari, 2 hari dan sekian hari, namun keinginannya cuma itu,
meskipun nanti dia paham ini kebenaran, dia tidak akan mengikuti. Sudah terlihat tanda-tanda orang seperti ini, maka ditinggalkan saja, tidak usah dilayani. Amma al-jidal bil husna, Allah tabaraka wa ta'ala marana bidzalik, wa la tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan. Fal-jidal idza kana bil 'ilm wa bil hikma wa bil maw'idhah hasana والنية هي قبول الحق واتباع الحق. لا شك أن هذا النوع من الجدال مأذون به، مشروع أن يفعله الإنسان من باب إظهار الحق وإظهار السنة. Adapun perdebatan dengan cara yang baik, dengan ilmu, kemudian dengan niat yang baik pula, yaitu dalam rangka mengedepankan kebenaran, kemudian mengungkapkan kebenaran semata, tidak yang lain-lain. Maka ini adalah perdebatan yang diizinkan, yang di namanya inilah yang harusnya kita lakukan, bukan perdebatan-perdebatan yang semata-mata untuk menjatuhkan. Thumma rawa al-Imam al-Barbahari hadha al-athar 'ala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah qala al-Hakim la yumali wa la yunali bi hikmatihi an yanshuraha in qabilat hamdallah wa in raddat حمد الله. يعني يقول من صفات الحكيم أنه عندما ينشر حكمته وينشر الفائدة فإنه يترك المراء والجدال، إن قبلت منه الحمد لله وإن لم تقبل منه الحمد لله. Kemudian Imam Al-Barbahari menukilkan suatu hikmah dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan orang yang bijak itu adalah ketika dia menyampaikan hikmah-hikmah, pemikiran-pemikirannya, dia tidak berjidal, dia tidak memperdebatkannya, dia cukup menyampaikan. Jika diterima oleh orang, maka dia memuji Allah alhamdulillah. Jika tidak diterima oleh orang, dia juga mengatakan alhamdulillah. Dia tidak memaksakan, dia tidak mengajak orang berdebat untuk menerima apa-apa yang disampaikannya. وأيضا روى أن رجلا جاء إلى الإمام الحسن البصري فقال له أريد أن أجادلك في الدين. فقال له الإمام الحسن البصري أنا عرفت ديني، فإن دينك ضل عنك فابحث عنه، أما أنا فالحمد لله قد عرفت ديني، تمسكت به وأيقنت به، أما أنت إن كنت قد ضيعت دينك فابحث عنه بعيدا عنه. Diriwayatkan juga dari Imam Hasan Al-Basri bahwa ada seseorang mendatangi beliau, kemudian mengajak berdebat. Saya ingin berdebat dengan anda tentang masalah agama. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, menjawab, saya tidak paham tentang agama saya. Kalau anda merasa kehilangan agama atau merasa tidak paham dengan agama anda atau hilang agama anda, silakan cari dulu, jangan ajak saya berdebat. Wa'ilman ba'da dhalik rawal imam البربهاري هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوما عند باب حجرته عليه الصلاة والسلام وهم يتجادلون، يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، والثاني يقول ألم يقل الله كذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال أبهذا أمرتم، أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فغضب الرسول من مجادلة هؤلاء وإجدال هؤلاء. هذا يقول ألم يقل الله كذا، هذا يقول ألم يقل الله كذا. فخرج الرسول غاضبا وقال بهذا أمرتم، بهذا بعثت إليكم أنا، فضربون كتاب الله بعضهم ببعض. يعني هذا غضب من الجدال والنقاش فيما لا فائدة منه. Kemudian Imam Al-Barbahari meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu ketika Rasulullah mendengar di depan rumah beliau ada sekelompok orang yang berdebat. Di antara mereka, bukankah Allah berfirman begini? Yang lain yang menjawab, Allah berfirman begini. Terjadi perdebatan seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menemui mereka. Rasulullah marah kepada mereka. Apakah untuk ini kalian diperintahkan? Apakah untuk ini saya diutus kepada kalian untuk membenturkan ayat Allah dengan ayat yang lain, untuk saling membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain? Apakah untuk ini saya diperintahkan atau untuk ini kalian diperintahkan? Untuk ini saya diutus kepada kalian. Rasulullah memarahi mereka.
rawahu al-Imam Ahmad Ibn Majah rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah rahimahullah. Thumma qala al-Imam al-Barbahari wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhu wa Malik Ibn Anas wa man fawqahu wa man dunahu ila yawmina hadha kanu yakrahun al-munadhara, ya'ni ulama as-salaf min as-sahaba wat-tabi'in wa ghayrihim kanu yakrahun al-munadhara wal-mujadala, lakin hadha makhsus في المجادلة والمناظرة التي لا فائدة فيها. وإلا ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه جادل الخوارج حتى تاب كثير منهم ورجعوا إلى السنة. Kemudian beliau meriwayatkan bahwa orang-orang besar seperti Ibn Umar, kemudian Anas bin Malik dan yang lainnya, mereka semua benci atau tidak menyukai perdebatan. Tidak menyukai perdebatan, tidak menyukai jidal. Ini tentunya perdebatan yang tidak dalam rangka mencari kebenaran. Nah, adapun jika maksud dari perdebatan itu, diskusi itu betul-betul mencari kebenaran, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana yang diriwayatkan juga bahwa Ibnu Abbas bisa juga mendebat orang-orang Khawarij, tetapi dalam rangka menyadarkan mereka. Dan pada hasilnya pun terlihat orang-orang Khawarij itu pun sebagian besar mereka akhirnya tobat dan kembali ke pangkuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma aidan rawa Imam al-Barbahari anna rajulan sa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu man nashirat al-asbah. Ja'a ila Umar amir al-mu'minin yas'aluhu madha ya'ni an-nashirat nashta. فقال عمر رضي الله عنه لو كنت محلوق الرأس لضربت عنقه. عمر يقول لو كان رأسك محلوق لكنت ضربت عنقه. لماذا؟ لأن حلق الرأس دائما واتخاذه شعارا هذا من صفات الخوارج. فعمر يقول لهذا الرجل لو كنت تحلق رأسك وتسأل هذه الأسئلة في القرآن ماذا يعني هذا ماذا يعني هذا وشعرك محلوق كنت سوف أضرب عنقك لأن هذه من علامات الخوارج الذين يجادلون كثيرا في القرآن الكريم ما عندهم تسليم ما عندهم إيمان ما عندهم اتباع وإنما يثيرون من الأسئلة ولا ويقللون من العمل. Nah, diriwayatkan oleh beliau juga meriwayatkan suatu asar bahwa Umar bin Khattab suatu ketika pernah ditanya oleh seseorang, apa yang maksud oleh firman Allah wa nasyitati nasyta, apa maksud ini? Kemudian Umar bin Khattab pertanyaan itu Umar menangkap bahwa orang ini bukan dalam rangka menuntut ilmu tapi mencoba bisa begini dikatakan Al-Quran ingin mendebar Al-Quran seperti itu. Maka Umar mengatakan jika rambut kamu ini botak, jika kepala kamu botak sudah terkumpul rambutnya dan beliau menjatuhi hukuman. Mengapa demikian? Karena biasanya tanda-tanda orang Khawarij ketika itu mereka suka kepalanya mundur mendebat Al-Quran. Apabila artinya satu tandanya sudah ada ini, itu sudah mendebat Al-Quran. Kalau ada lagi satu tandanya, berarti sudah lengkaplah alasan untuk menghukum orang ini. Maka Umar, kamu pasti saya pukul, saya tebas batang lehermu kepada Umar. Al-muhim anna al-mu'min yas'al nafs, yas'al al-bab an yastafid 'ilman, yastafid khayran. فإن كانت هذه نيته لا بأس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن كان فقط يسأل من باب الجدال واللغة فإن هذا ينهي عنه ويتجنبه المسلم. Jadi yang penting adalah bahwa pertanyaan itu dianjurkan, boleh tidak bahkan dianjurkan apabila kita tidak tahu maka tanyakanlah. Pasalnya ada tadi bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika anda semua tidak tahu. Namun bertanya dalam rangka belajar ingin mengamalkan apa yang kita tanyakan itu, bukan hanya sekedar bertanya ingin berdebat kemudian tidak ada amal sama sekali, hanya ingin begitu berdebat tidak dengan maksud untuk mengamalkan apa yang ditanyakan itu. Wala yakun min an-nas alladhi yaftarid wa yatakhayyal al-umur. Yujad al-an min an-nas kullama akhbartahu 'an hukman syar'iyyan mas'alatan fiqhiyyatan يبدأ عقله يأتي بالاحتمالات ويكثر من الاحتمالات وهذا يعني لا ينبغي للمسلم. اعمل لما ورد واترك
ما سوف يأتي في وقته. أما من الآن أنت تستغرب وتسأل هذا لا يجوز للمسلم. Kemudian juga jangan juga suka mengada-adakan sesuatu yang belum ada. Artinya mencoba mengkhayalkan sesuatu yang belum terjadi. Karena ada juga sebagian orang ketika disampaikan sebuah hukum, fikih misalnya, maka dia mencoba untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi dan barangkali masih sangat jauh. Bahkan kadang-kadang mustahil terjadi, tapi kemudian ditanyakan bagaimana kalau begini, kalau begini. Ini tidak baik. Maka tanyakan sesuatu yang betul-betul terjadi, yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan. Nah, ditanyakan kemudian dijawab, maka bisa kita amalkan. Sesuatu yang dibuat-buat itu bukan bukan itu bagian dari adab dalam berbicara. Kana al-Imam Abu Hanifah yawm min al-ayyam ma'a tullabihi walakin kanat rijluhu tu'limuhu. Sakit kaki. Kakinya sakit. Kakinya sakit. Fatalab al-idhn min tullabihi an yamudda rijlahu. Karena rijluhu tu'limuhu. Fatalab al-idhn an yamudda rijlahu. فمد رجله الإمام أبو حنيفة كان يجلس ورجله ممدودة العذر. ثم دخل رجل غريب بشكل جميل وعمامة ورشية كبيرة، فالإمام أبو حنيفة استحى أن يمد رجله وهذا الرجل موجود، فلما رجله وجلس يتحمل الألم احتراما لهذا الرجل. هذه suatu saat Abu Hanifah duduk di majlisnya bersama para murid-muridnya. Kemudian karena kakinya sakit, dia minta izin, dia minta inilah, oh kaki saya sakit, minta izin untuk bersolawat. Maka tentunya jamaahnya atau murid-muridnya mengizinkan beliau untuk bersolawat. Nah, sedang asyik-asyik menerangkan, masuklah seseorang orang asing. Penampilannya sangat bagus, bisa jadi bagus, rapi, kemudian berbentuk panjang. Nah, Imam Abu Hanifah melihat sosok seperti ini, dia pun malu atau segan kembali, maka kakinya ditarik kembali, ditarik sakit karena segan dengan orang yang barusan datang. Fajar sahaja rajul dars la yatakallam wal imam sabir 'ala al-alam thumma ba'da muddatin tawila fa idha bi hadha rajul yuridu an yas'al fa qala lahu tafaddal qala mata yuftir as-sa'im. قال له الإمام أبو حنيفة إذا غربت الشمس. قال وإذا لم تغرب الشمس إلى نصف الليل. فعند ذلك أبو حنيفة مد رجله وقال آل يا أبو حنيفة أن يمد رجله، لأن السؤال يدل على عدم الذكاء وعدم العقل. فمد أبو حنيفة رجله ولم يبالي. Nah, jadi orang itu duduk kemudian sepanjang ini dia memperhatikan. Kemudian suatu ketika dia bertanya, kemudian silakan kata Abu Hanifah, orang itu bertanya, kapan waktunya seseorang berpuasa itu mulai berbuka dan membuka? Katakan, apabila matahari telah terbenam kemudian dia bertanya lagi, bagaimana kalau sudah tengah malam matahari belum juga terbenam? Nah, maka kita menimak, inilah waktunya saya benar seorang yang lain. Maka Abu Hanifah kembali bersuajar pasal kakinya yang sakit tadi. Kenapa? Karena pertanyaan orang ini jelas-jelas ya tidak ini tidak menunjukkan tentang tidak terangkat bagaimana. Fala taqul ayyuha al-muslim kullama sami'ta hukman limadha kullama qila laka hadha hukmuhu kada fa idha anta daiman limadha hadha ghayr jayyid, li'anna yujad umur kathira لها حكمة واضحة. الأمور الله تبارك وتعالى الحكمة عنده نحن لا نعلمها، فإذا أنت تكثر من الأسئلة عن حكمة كذا وحكمة كذا سيصيبك الشك في هذه الأمور وهذه العبادات. فلا بد أن تكون أيها المسلم طبعك التسليم لله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi sebagai seorang muslim tidak sebaiknya kita ketika mendengar hukum Allah, tidak sebaiknya kita banyak selalu bertanya ketika disampaikan ini hukumnya ini, terus mengapa kok bisa begini, kok begitu, jadi ini tidak baik. Mengapa? Karena ini akan menyebabkan bisa saja mendatangkan keraguan-keraguan ke dalam hati kita.
segala sesuatunya pasti tidak diperintahkan oleh Allah dengan hikmah. Hanya saja ada hal